Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadith amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, kepada koordinator metode kiraati cabang Malang 2 yang kami taati, kepada koordinator metode kiraati kecamatan Blimbing Lawak Waru yang kami taati, kepada ketua yayasan dan takmir masjid Haji Agusalim yang kami hormati, kepada Ketua Lembaga Pendidikan Islam El Salim beserta perangkatnya yang kami hormati, kepada Kepala TPQ El Salim yang kami hormati, kepada Asatid dan Ustazah TPQ El Salim yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Wali Santri El Salim beserta para undangan yang kami hormati, tak lupa kepada para santri El Salim yang kami sayangi serta para khotimin khotimat yang berbahagia. Sungguh tiada kata yang pantas, tiada kata yang patut untuk disampaikan kecuali kata yang paling indah dalam mensyukuri nikmat Allah yang maha luas, yang tidak akan tuntas dan tak terbatas. Karena dengan rahmat dan nikmat Allah lah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan hidayah dan inayahnya lah kita bisa menghadiri acara pada pagi hari yang cerah ini, dalam acara khotaman dan imtihan Al-Quran metode kiraati tingkat dasar angkatan kelima TPQ El Salim. Salawat ma'assalam kepada Nabi yang paling agung, sang pemberi syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, acara telah diawali dengan kiraat ta'aruf dan pembacaan surat Al-Duha sampai dengan An-Nas. Selanjutnya pembukaan, 3 sambutan panitia, 4 prosesi imtihan, 5 sambutan-sambutan, 6 penyerahan ijazah, 7 penghargaan santri, dan terakhir ditutup dengan doa. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suprayitno. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati
Ketua Yayasan Masjid Haji Agus Salim, Romo Kiai Dr. Andes Haji Mas'ud Ali, yang kami hormati Kepala TPQ El Salim beserta para asatid dan ustadzah, yang kami banggakan Wali Santri Imtas, Wali Santri TPQ dan Pakut El Salim, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi dalam rangka khotaman dan imtihan Al-Quran angkatan kelima TPQ El Salim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita kelak nanti. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, acara ini kita selenggarakan adalah sebagai wujud syukur kita, khususnya para wali santri, untuk para putra dan putrinya yang saat ini sedang dikhotami, karena anak-anak kami alhamdulillah dalam kurun waktu yang tidak sebentar tetapi dengan keistiqomahan kita semuanya, baik anak-anak kami dan juga para wali santri yang setiap hari mengantarkan mereka, menjemput mereka, dan juga para asatid yang juga dengan kesabaran dan ketulusannya membimbing mereka, alhamdulillah pada hari ini mereka intas dan menyelesaikan seluruh program dari kegiatan metode dasar belajar qiraat. Alhamdulillah. Oleh karena itu sebagai wujud syukur kami sebagai orang tua, pada hari ini anak-anak kami dalam melaksanakan khotaman dan imtihan ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka semuanya, memberikan ridhonya, dan semoga kelak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan, baik itu tenaga, waktu maupun biaya dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Semoga semua dinilai oleh Allah SWT sebagai amal yang soleh. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam suguh kami, dalam gupuh kami, dalam lungguh kami menyediakan menyambut para tamu undangan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Purun nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan selaku perwakilan dari panitia. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai aktivitas kita pada pagi hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.